Sebanyak 144 pasar segar terkawal PST yang beroperasi sejak 1 April lalu masih mematuhi SOP ditetapkan meskipun urusan jual-beli sudah kembali normal. Jika di Putrajaya terdapat khidmat pandu lalu di pasar, di Puchong pula tersedia khidmat tempahan sebagai usaha membendung penularan COVID-19. Cetusan idea peniaga dibantu Pharma berjaya menghasilkan sistem pemasaran makanan segar berterusan ketika arahan duduk di rumah masih dipatuhi rakyat. Wartawan Nur Liana Tarmizi ada laporannya. Empat pegawai rela bertugas memeriksa suhu badan dan menjaga penjarakan sosial ketika pelanggan beratur masih beroperasi sehingga hari ini di PST Puchong bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari. Berkeluasan satu ekar dengan 20 peniaga daripada 7 jenis perniagaan seperti telur, sayur, daging dan buah-buahan turut menerima pelanggan dalam radius 30 km. Demi memenuhi permintaan pelanggan, peniaga di PST Puchong bersepakat membentuk satu sistem tempahan makanan yang diurus sepenuhnya oleh mereka bagi melicinkan urusan jualan sepanjang tempoh PKP. Kita menerima tempahan daripada luar melalui Facebook yang kita war-warkan di media sosial dan kita ada AJK yang mengendalikan bahagian ini. Yang mengambil order, yang meng-arrange apa semua, dia yang akan arrange. Dia just bagi order untuk peniaga. Peniaga siapkan barang-barang yang di-order dan dia yang akan meneruskan penghantaran. Pharma memberi kerjasama dengan menyediakan sebuah pejabat bagi pengumpulan tempahan makanan sebelum dihantar sendiri oleh peniaga dengan motosikal atau kurier. Bagi peniaga, sistem pick-up point mengawal jumlah pelanggan dalam pasar sekaligus memudahkan urusan pemantauan. Masa tu kira kita orang yang sibuk. Macam pekerja semua dia nak buat bil semua kan. Masa tu sibuk sikitlah. Tapi bila dah macam ni orang datang tapi sebab dia masuk seorang-seorang kan agak macam terkawal lah. Kita orang pun dapat relax sikitlah. Dalam temu bual eksklusif dengan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA, Datuk Zainal Azman Abu Seman memaklumkan pihak kementerian memberi surat kebenaran bekerja kepada peniaga di pasar bagi mempercekap proses edaran makanan. Malah, tiada halangan aktiviti dikenakan kepada petani, nelayan mahupun penternak sejak 18 Mac lalu berikutan sektor industri makanan termasuk dalam perkhidmatan penting. Perkhidmatan Pusat Pengurusan Krisis MOA yang mempunyai 13 agensi di bawahnya turut dipanjangkan dari jam 8 pagi hingga 10 malam sejak PKPB dilaksanakan bagi menyelesaikan kesulitan yang terjadi di lapangan. Keputusan untuk memanjangkan itu adalah selepas kita kata apa relaxation of PKP itu, kita perlu memantau sama ada there will be a change in demand dan juga supply bahan-bahan makanan dan juga bahan-bahan mentah tadi, memandangkan bahawa lebih banyak restoran, kedai-kedai akan dibuka. So trend ataupun demand punya permintaan tu akan mungkin berubah. Kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa-fasa terdahulu telah membuktikan kreativiti dapat dibentuk ketika melalui tempoh masa sukar. Inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dalam memastikan rantaian makanan sentiasa mencukupi baik dari ladang ke pasar dan seterusnya ke meja makan wajar diambil iktibar oleh segenap lapisan masyarakat. Beringatlah, berjagung-jagung dahulu sebelum padi masak. Nur Liana Tarmizi, RTN.